Rangsiran rangkaian kereta api dengan lokomotif CC203, teman-teman. CC203 98 16 SMC. Bahwa kereta ekonomi premium campuran dan ternyata adalah langsiran rangkaian kereta api Malioboro Express yang hari ini perdana jalan setelah libur selama 2 tahun, teman-teman. Membawa 8 kereta ekonomi premium stainless steel dan 1 kereta pembangkit serta 1 kereta makan. Kereta api Gajah Mada tambahan relasi Jakarta Gambir dengan tujuan akhir stasiun Malang, diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta tepat pada pukul 7:47. Kereta api tambahan versi Gajah Mada ini jalan lagi, teman-teman, menggunakan lokomotif CC206. Lokomotif CC206-1505 Depo Induk Cipinang. Jarang-jarang teman-teman ada kereta api Gajah Mada lewat Jogja, udah terang ya. Ini hanya bisa dilihat kalau versi tambahan. Nah, kita lihat papannya, teman-teman, unik ini. Menggunakan sarana mild steel ya, full eksekutif. Membawa kelas priority. Rangkaian kereta api Malioboro Express dilansir mundur ke jalur 3, teman-teman. Kita sensus yuk. K3 01839 Depo Induk Solo. K3 01905 Depo Induk SDT. K3 01803 Depo Induk KTA Kutoarjo. K3 01916 Depo Induk Surabaya Pasar Turi. K3 01970 Depo Induk Surabaya Pasar Turi. K3 01802 Depo Induk Jakarta Kota. Masih pakai livery kemerdekaan, unik, teman-teman. Dengan MP1 9902 Depo Induk Malang. Kemudian K3 01909 Depo Induk Sidotopo. Dan terakhir membawa K3 01829 Depo Induk Solo dengan lokomotif CC203-9816 milik Semarang Poncol. Langsir mundur ke jalur 3, teman-teman.
sebagai persiapan pemberangkatan nanti pada pukul 08.20 dari stasiun Yogyakarta, tujuan akhir stasiun Malang. Akhirnya teman-teman, kereta Malioboro Express bisa jalan lagi ya, setelah 2 tahun mati atau tidak jalan akibat pandemi teman-teman. Oke, kita tunggu keberangkatan kereta api Malioboro Express. Persiapan keberangkatan kereta api Malioboro Express relasi Yogyakarta, tujuan akhir stasiun Malang. Perdana jalan setelah 2 tahun tidak jalan semenjak ganti KPK 2021. Mari kita lihat perjalanan perdana kereta api Malioboro Express dari stasiun Yogyakarta. Sebuah 40 diberikan. Kereta api Malioboro Express diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta tepat pada pukul 8.20. Oke teman-teman, JPL 33B sudah menutup persiapan kereta api Bogowonto dari stasiun Lempuyangan, tujuan akhir stasiun Pasar Senen, akan masuk dan berhenti di stasiun Yogyakarta. Kereta api Bogowonto ini mengalami perubahan rangkaian teman-teman. Dari awalnya eksekutif dan ekonomi Kemenhub menggunakan Adel Mutiara Timur, sekarang selama masa Nataru ini menggunakan rangkaian kereta ekonomi modifikasi 80 tempat duduk milik Depo Jogja. Mari kita lihat yuk kedatangan kereta api Bogowonto di stasiun Yogyakarta. Menggunakan kereta ekonomi modifikasi 80 tempat duduk. Membawa 9 kereta ekonomi teman-teman. Kereta api Argo Laut tambahan relasi Solo Balapan menuju Jakarta Gambir. Persiapan berhenti di stasiun Jakarta. Menggunakan
lokomotif livery Netaro, teman-teman.